scored for it. Indonesia against Thailand in the World. Cup qualifier. Indonesia do that 2-2. Bit of an upset result, that one, anyways. Oh, it's found its way in! Clipping the post along the way. Dugaan match fixing di Piala AFF 2020. Piala AFF 2020 yang berlangsung sejak 5 Desember 2021 masih dalam tahap fase grup. Tapi sudah ada dugaan akan match fixing yang melibatkan tim nasional Laos. Lewat Twitter @rabonamike, Laos diklaim telah mengatur pertandingan sendiri. Dari 3 kekalahan yang ditelan Laos, dugaan itu muncul di 2 pertandingan terakhir, yakni melawan Malaysia 0-4 dan Indonesia 1-5. Dari catatan @rabonamike, Laos harus kebobolan 2 gol di babak kedua saat bentrok dengan Malaysia. Hal tersebut terlihat jelas saat pergantian 2 pemain di paruh kedua. Apisai Tanakanti dan Karan Petsilivai, 2 pemain yang masuk pada awal babak kedua, terlihat ikut berperan dalam gol-gol Harimau Malaya. Keduanya nampak kompak membiarkan umpan-umpan terobosan masuk ke daerah sendiri dan membuat tim mereka kebobolan 2 kali. Ini bukan pertama kalinya @rabonamike menduga laga Malaysia melawan Laos dinodai match fixing. Pada Piala AFF 2018, 2 pemain yang sama juga disebut telah sengaja membuat Laos kebobolan 2 gol di 5 menit terakhir pertandingan. Kala itu, Laos kalah 1-3 dari Malaysia. Apisai dan Kahan juga melakukan kesalahan pada pertandingan melawan Indonesia. Apisa yang baru saja masuk di pertengahan babak pertama ketika itu menjaga tiang dekat bersama Kahan. Lalu bola lambung masuk dari sisi kiri pertahanan mereka. Dedik Setiawan dan Irfan Jaya bergerak menyambut bola. Bergerak di belakang kedua bek Laos tersebut, namun tidak satu pun sadar akan pergerakan penyerang-penyerang Indonesia. Ketika sadar, bola sudah didorong masuk oleh Irfan Jaya. Akan tetapi, menurut @rabonamike, pemain yang harus dicermati di saat Indonesia bukanlah kedua bek itu, melainkan penjaga gawang Solasak Tilafong. Sama seperti 2 kompatriotnya, di lini belakang timnas Laos, Solasak juga pernah dicurigai terlibat match fixing pada Piala AFF U19 2019. Solasak masuk sebagai penjaga gawang pengganti tepat setelah turun minum. @rabonamike pun melihat pergantian ini adalah langkah untuk menyesuaikan pasar taruhan. Berdasarkan pasaran rumah judi, Indonesia memberikan handicap sebanyak 3,75 gol kepada Laos sebelum laga dimulai. Artinya, para petaruh butuh Indonesia menang dengan selisih 4 gol untuk mendapatkan keuntungan. Sementara, skor saat itu masih 2-1. Indonesia unggul tapi hanya dengan 1 gol. Bursa juga memberikan batas perkiraan total gol atau yang biasa disebut over under di angka 5,5. Untuk mendapatkan keuntungan dari over butuh 6 gol lebih. Sedangkan untuk meraup keuntungan dari under maksimal hanya boleh tercipta 5 gol dalam pertandingan tersebut. Biasanya angka batas total gol mengikuti keadaan di lapangan. Semakin banyak gol, biasanya angka batas akan ditinggikan. Tapi, untuk laga kali ini, dengan total 3 gol yang tercipta di babak pertama, batas tidak bergerak. Pergerakan justru terjadi di handicap. Dari 3,75 sebelum pertandingan dimulai, menjadi 1,5 untuk babak kedua. Artinya, jika ada petaruh yang baru bermain pada babak kedua dengan skor 2-1, mereka butuh Indonesia untuk mencetak setidaknya 2 gol lagi untuk meraih keuntungan. Witan Sulaiman menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-1 pada menit ke-56 atau tak sampai 10 menit dari sejak Solasak ada di bawah mistar gawang. Pada
menit ke-68. Solasak mengalami gangguan pada bagian paha dan memaksa laga untuk berhenti sementara waktu. Hal ini disebut Etrabona Mike sebagai sinyal bahwa dia akan menyesuaikan kondisi di lapangan sama dengan pasar taruhan di awal pertandingan. Laga berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan Indonesia. Artinya, Evan Dimas dan kawan-kawan meloloskan handicap yang dipasang rumah judi pada awal pertandingan. Solasak kebobolan 3 kali sejak pertama masuk sebagai penjaga gawang pengganti, membuat pertandingan berakhir dengan 6 gol atau over 5,5. Angka dari rumah judi ditambah gerak-gerik pemain Laos di atas lapangan menjadi indikasi tersendiri untuk Etrabona Mike. Sejauh ini semua masih dugaan, tidak ada pernyataan resmi dari AFF terkait pengaturan pertandingan. Namun, bagaimana sebenarnya ciri-ciri pemain yang terlibat main mata saat bertanding? Hal itu pernah ditulis oleh Declan Hill dalam bukunya The Fix Soccer and Organized Crime. Hill menerangkan pemain di setiap posisi yang terlibat match fixing. Penjaga gawang yang terlibat match fixing akan gesit meninggalkan pos. Dengan abai, sang kiper maju sampai kurang lebih 1 meter dari posisi seharusnya. Hal ini terlihat ketika Solasak menghampiri Evan Dimas yang membawa bola. Alih-alih menjaga gawang, ia ragu-ragu mengawal bola, bergerak maju-mundur sekalipun Evan sudah berada di hadapannya. Strategi match fixing semakin mulus dengan peran pemain bertahan. Ketika terjadi serangan ke arah bek tengah, bek sayap enggan membantu. Begitu pula sebaliknya, bek tengah tidak membantu bek sayap ketika ditekan lewat sisi. Terlihat ketika Apisai mencoba merebut bola dari Irfan Jaya, tidak ada bala bantuan diterimanya. Alhasil bola bisa diumpan ke Witan yang leluasa melakukan penetrasi dan cetak gol. Hill menegaskan, pengaturan pertandingan akan berjalan sesuai rencana jika lini tengah terlibat. Kemungkinan keterlibatan gelandang akan lama menguasai bola, padahal peluang serangan balik atau membangun serangan terbuka lebar. Ketika lama menguasai bola, gelandang yang terlibat akan mengoper bola tanggung kepada kawannya, sehingga lawan dapat mudah merebut dan melakukan serangan balik. Sementara di lini serang, Laos hanya menciptakan 3 tendangan, hanya satu yang mengarah ke gawang Indonesia. Jika merujuk ke pernyataan Hill, ketika penyerang dapat bola, tidak dieksekusi dengan akurat dan tepat. Bahkan lini serang juga sering menghindar dari bola agar lawan mudah mengambil kembali penguasaan bola. Piala AFF 2020 bukan kali pertama Laos diduga terlibat match fixing. Dekade 2010, Laos sudah 3 kali divonis atas kecurangan di level Asia. Pada 2016, saat melawan Sri Lanka, Laos divonis mengatur pertandingan oleh AFC. Sanksi dijatuhkan kepada 4 pemain, yang akhirnya dilarang bertanding selama 60 bulan. Berselang 1 tahun kemudian, kiper Tip Honesai dinilai sengaja membiarkan gawangnya kebobolan hingga 4 gol saat laga kontra Hong Kong. Ia diganjar hukuman larangan ikut serta di sepak bola seumur hidup pada 2020. Seakan tidak berkaca pada masa lalu, Laos kembali terlibat match fixing, bahkan yang satu ini lebih parah. Partai Laos versus Kamboja dihujani kecurangan oleh 22 pemain dan perangkat klub. 15 diantaranya adalah pemain Laos, semua pihak yang terjerembab dihukum larangan berpartisipasi dalam sepak bola selama-lamanya. Indonesia against Thailand in the World Cup qualifier. Indonesia do that 2-2. Bit of an upset result that one, in many ways. Oh, it's found its way in! Clipping the post along...